tingkatkan produktivitas tempat kerja, tips sukses yang mengubah hidup. Menjadi lebih produktif di tempat kerja adalah penting karena memungkinkan Anda merasa lebih termotivasi dan puas dengan pekerjaan Anda, mencapai lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat, meningkatkan keterlibatan aktif Anda dalam rapat dan proyek, menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efisien dan efektif, kemampuan untuk menyelesaikan proyek jauh lebih awal. Tenggat waktu, memberikan peningkatan keseimbangan kehidupan kerja, mendapatkan reputasi kuat, memberi Anda tinjauan kinerja yang lebih baik, dan meningkatkan kinerja Anda secara keseluruhan. Hasilnya adalah peningkatan tanggung jawab dan promosi. Anda mungkin bisa mendapatkan lebih banyak peluang dalam pekerjaan Anda dengan menyertakan peluang pelatihan berbayar, bonus, waktu istirahat ekstra berbayar, atau peluang kemajuan karir di lokasi baru yang menyenangkan di seluruh dunia. Seperti yang Anda lihat, dalam hidup, penting untuk mempersiapkan diri Anda untuk sukses dalam karir dan kehidupan profesional Anda. Untuk meningkatkan produktivitas Anda secara keseluruhan, berikut beberapa tips. Gunakan monitor ganda. Beberapa monitor pasti dapat membantu meningkatkan produktivitas dengan memungkinkan Anda mengerjakan banyak tugas secara bersamaan, atau memungkinkan Anda mereferensikan materi di beberapa layar saat Anda bekerja. Hal ini dapat menghemat waktu berjam-jam dan mengurangi kelelahan mental. Gunakan mouse komputer. Ya, dalam masyarakat modern kita semua sangat boros dengan perangkat layar sentuh dan bantalan sentuh untuk perangkat kita. Saya selalu menemukan, bahkan saat ini, mouse hanya mempercepat kemampuan Anda untuk melakukan tugas di komputer atau laptop. Pasangkan ini dengan layar monitor tambahan dan Anda akan memasak dengan Christo. Pelajari keterampilan mengetik keyboard. Anda mungkin terkejut betapa banyak kita menulis di komputer dan laptop kita tidak hanya untuk pekerjaan, tetapi juga untuk pekerjaan profesional pribadi kita. Belajar mengetik secara profesional lebih cepat tanpa melihat ke bawah ke papan ketik adalah keterampilan tak ternilai yang dapat menghemat waktu berjam-jam dalam hidup Anda. Pastikan untuk mempelajari keterampilan mengetik di awal karir Anda. Anda benar-benar dapat mengubah hidup anak Anda dengan memastikan mereka bergabung dengan aplikasi komputer gratis untuk mempelajari keterampilan mengetik dan memandu mereka melaluinya antara usia 10 dan 15 tahun. Situs-situs tersebut memandu Anda melakukan gerakan yang benar dan mengarahkan Anda menuju gerakan yang lebih cepat yang menjadi kebiasaan. Dapatkan pelindung layar cahaya biru untuk mata Anda. Saat ini, saya berharap Anda telah mempelajari tentang bahaya cahaya biru terhadap produktivitas, kelelahan otak, kelelahan mata, dan penglihatan Anda. Jika tidak, pastikan untuk memeriksa detail produk ini di Amazon. Anda harus menampilkannya di layar komputer dan ponsel Anda, serta meminimalkan cahaya biru pada layar TV. Yang benar-benar gila dari ini, hampir tidak ada perbedaan tampilan semua yang ada di layar. Pencahayaan dan warnanya hampir sama, dan Anda mendapatkan manfaat kesehatan dan produktivitas yang tak ternilai harganya. Saya memang suka bercanda, tapi tunggu, masih ada lagi. Teknologi ini sangat murah dan tersedia secara online. Ini dapat memberikan tingkat perlindungan lain tidak hanya untuk layar Anda, tetapi juga untuk kesehatan mata Anda. Seriusnya, kebanyakan orang mungkin tidak menyadari bahaya dari penggunaan perangkat yang berlebihan. Suatu kali saya mendapatkan penglihatan lasik yang sempurna, saya selamanya memiliki kepekaan terhadap cahaya, layar, dan matahari. Saya melihatnya sebagai hal yang baik. Hah, lihat itu. Ya, saya mencoba. Adalah baik bahwa saya lebih menjaga mata saya dan memiliki kesadaran ini. Fisik kami sangat berharga. Kita harus melakukan semua yang kita bisa untuk merawatnya. Dapatkan pelindung layar anti cahaya biru. Minimalkan waktu perjalanan.
Bepergian ke dan dari tempat kerja dapat menguras tenaga dan menghabiskan banyak waktu yang seharusnya Anda habiskan untuk mengerjakan tugas dan prioritas pekerjaan. Pastikan untuk meminimalkan waktu perjalanan, beralih ke pekerjaan jarak jauh, atau menggunakan transportasi umum yang memungkinkan Anda bekerja saat bepergian. Istirahat. Istirahat meningkatkan produktivitas. Jika Anda berada dalam pekerjaan yang tidak mengizinkan istirahat, ini mungkin bukan pekerjaan yang baik. Istirahat penting untuk kesejahteraan Anda dan meningkatkan produktivitas. Saat Anda beristirahat, Anda dapat melakukan tugas-tugas yang ada di piring Anda dengan lebih efektif dan efisien. Mengambil istirahat lebih lama, seperti istirahat makan siang, membantu Anda memulihkan tenaga dan kembali bekerja dengan tingkat fokus kualitas yang diperbarui. Tetap segar, luangkan waktu untuk mengistirahatkan mata dari cahaya biru komputer dan lakukan peregangan sehingga Anda dapat bekerja secara efektif pada tingkat yang lebih tinggi. Tidurlah dengan ide-ide agar ide-ide tersebut tumbuh dengan jelas. Biarkan diri Anda menjernihkan pikiran, lalu pikirkan semuanya lagi nanti setelah beberapa waktu berlalu. Anda akan menyadari bahwa Anda akan dapat menyelesaikan tugas lebih cepat dan lebih detail ketika Anda menjernihkan pikiran untuk jangka waktu tertentu atau memikirkan item kemudian kembali mengerjakan semuanya lagi nanti. Latihan. Pernahkah Anda bersekolah atau bekerja di mana teman-teman Anda sangat cerdas dan memiliki kecenderungan akademis yang tinggi, tapi sifat atletis mereka menderita? Ya, mereka mungkin punya lebih banyak waktu untuk kegiatan akademis dengan tidak berolahraga, namun secara ilmiah hal ini terbukti ketika Anda menambahkan olahraga ke dalam jadwal Anda, produktivitas dan kapasitas Anda untuk bekerja pada tingkat tinggi semakin ditingkatkan. Dengan menjadi seorang atlet, kita semua atletis jika kita mau. Saya tahu saya bisa mengungguli siapapun yang saya lawan. Sebab, olahraga secara ilmiah sama dengan istirahat. Anda memberikan pikiran Anda istirahat, menghilangkan stres kortisol, lalu kembali bekerja dengan lebih produktif dengan kapasitas belajar yang lebih tinggi. Melakukan aktivitas dengan intensitas lebih tinggi juga akan membantu Anda mengelola stres dan merasa lebih baik sehingga Anda dapat memusatkan pikiran pada hal-hal penting yang penting bagi Anda secara efektif. Multitasking membantu kesehatan mental dan produktivitas. Pernahkah Anda mendengar, Anda dapat meningkatkan pembelajaran dengan membaca sambil berjalan? Konsep ini adalah perspektif ilmiah lain yang saya setujui. Cobalah berdiri di depan meja Anda saat Anda bekerja juga. Untuk kesehatan mental, saya belajar di militer bahwa saya dapat mencapai apapun yang saya pikirkan juga. Saya belajar dari pasca militer, orang sipil biasa terkadang tidak tahan dengan kesuksesan orang lain. Inilah sebabnya saya menerapkan tips berikutnya yang merupakan turunan dari multitasking. Saya menikmati melakukan berbagai aktivitas, olahraga, atau hal-hal yang bersaing, ini memungkinkan pikiran saya istirahat dari satu tugas tertentu. Saya berpindah dari satu ke yang lain, tetapi cenderung unggul dalam sebagian besar dari mereka. Dalam skenario ini, saya melindungi kesehatan mental dan kebahagiaan saya. Hal ini karena ketika saya mempunyai pelatih, manajer, rekan satu tim, atau teman yang buruk dalam aktivitas tersebut yang menyebabkan saya terluka atau menderita, saya secara emosional dapat berpindah ke aktivitas lain dan merenungkan betapa menakjubkannya aktivitas tersebut. Saya bisa gagal atau menderita dalam satu hal, tetapi semua hal lainnya adalah kemenangan, jadi saya mendapatkan efek positif bersih. Menang secara keseluruhan. Juga, jika Anda beruntung, keunggulan. Ya, Anda mungkin baik-baik saja dalam beberapa hal, tetapi seiring waktu Anda bisa unggul. Beri diri Anda waktu untuk mencapai kemenangan ini. Namun kelilingi juga diri Anda dengan kemenangan pada saat mengalami kekalahan yang sulit.
Mereka membantu kemenangan terasa lebih manis dan kekalahan terasa tidak terlalu buruk. Untuk meningkatkan kesehatan mental, kelilingi diri Anda dengan kemenangan. Terutama di masa-masa sulit. Meski hanya kecil. Alyssa Mahin. Prioritaskan kesuksesan dalam hidup Anda dan pasangkan dengan kegagalan. Dengan cara itu Anda pergi dengan kemenangan hari ini dan akhirnya menang besok. Di sini, kegagalan hanyalah tantangan yang pada akhirnya akan Anda kuasai seiring berjalannya waktu. Alyssa Mahin. Luangkan waktu untuk sukses. Alyssa Mahin. Makan siang yang sehat. Makan siang yang sehat dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas. Makanan yang seimbang dapat memberikan energi dan kejernihan mental yang berkelanjutan sepanjang sore. Blueberry adalah favorit saya. Menghindari makanan berat atau camilan tinggi gula untuk menghindari penurunan energi setelah makan siang. Minum kopi. Meskipun kopi dapat memberikan ledakan energi dan fokus dengan cepat, penting untuk mengonsumsinya dalam jumlah sedang. Beberapa orang menyukai kopi dan meminumnya untuk menjaga pikiran tetap jernih. Namun, terlalu banyak kafein dapat menyebabkan kegelisahan, kecemasan, sulit tidur, dan dampak negatif lainnya terhadap produktivitas dalam jangka panjang. Penting juga untuk menghindari konsumsi kopi di sore hari dalam waktu 6 jam setelah tidur karena dapat mempengaruhi kualitas tidur atau kemampuan untuk menutup mata. Kurangnya kualitas tidur juga dapat berdampak pada produktivitas Anda di masa mendatang. Bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Semua orang ingin meningkatkan produktivitasnya. Kita semua pernah mendengar istilah bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Ini adalah konsep tak ternilai yang saya hargai dalam semua kata-kata bijak yang saya tawarkan. Saya selalu memikirkan bagaimana saya dapat melakukan sesuatu dengan lebih baik untuk menghemat waktu dan energi, sambil selalu meningkatkan hasil saya. Penting untuk diingat bahwa produktivitas bukan hanya tentang bekerja lebih keras, tetapi juga bekerja lebih cerdas untuk menjaga kesehatan fisik dan mental Anda dengan mencapai tujuan Anda dengan biaya yang seminimal mungkin bagi diri Anda sendiri dan masyarakat. Individu yang produktif tidak hanya memiliki gaya hidup yang lebih baik, namun juga meningkatkan taraf hidup orang-orang di sekitarnya. Pastikan untuk menendang ece dalam hidup. Kamu bisa.